Hai Wak Duyo. Hai. Okey, terima kasih sebab datang ke Meletop. Sama. Sekarang ni ramai sangat orang hantar hashtag tanya Wak Duyo tu. So, apa kata you pilih tweet yang bertuah untuk dijawab sekarang? Okey, tweet yang bertuah saya pilih sekejap ya. Saya Jawa belah Kelang. Ya, memang Kelang dekat dengan area Meru, Kelang ni lah. Jadi, saya bapa saya orang Jawa, mak saya orang Jawa. Tapi, saya belajar bahasa Jawa ni daripada saya sekolah menengah lagi, masa tu sekolah teknik dekat Shah Alam. Sebab saya duduk asrama, banyak kelompok yang duduk area situ, duduk asrama tu adalah orang Tanjung Karang, Sabah Pernam, Sejangkang. Jadi diorang akan bercakap tuturan sehari-harian adalah bahasa Jawa. Jadi macam saya ni tersepit tau. Bila tersepit kita nak tak nak kena cakap bahasa Jawa. Sebab tu kita saya banyak mempelajari bahasa Jawa daripada sekolah lagi lah. Okey, kalau saya dekat rumah, saya taklah ambil lentik misai hari-hari. Cuma kalau nak pergi function ataupun nak pergi jalan, saya akan lentik misai lah. Sebab apa? Supaya nampak kemas. Kalau saya nak lebih hipster, saya buat serabai lah. Maknanya saya tak akan buatkan dia jadi handlebar. Macam tu. Lentik misai. Produk-produk yang saya dapat tu kebanyakannya sponsor daripada luar, daripada US, daripada British. Dia yang bagi kat saya daripada bagi alamat melalui Instagram. Dia akan direct message kat Instagram minta alamat saya dan dia akan bagi produk tu. Produk tu lah yang banyak membantu untuk penjagaan jambang dan misai. Tapi sekarang ni dah banyak produk yang local people yang Malaysia sendiri dah jual. Saya dulu adalah seorang manusia yang berwajah bersih, maksudnya berwajah yang tak ada satu sebutir jambang atau misai. Semenjak saya bekerja di Benjamin, satu butik di Bangsa Village. Jadi sejak itulah 2 tahun lepas saya menyimpan sebab saya nak masuk satu Benjamin di Bangsa Village tu adalah kerana saya nak jadi Sherpa. Sherpa ni orang yang dia menjaga, menjual baju seperti di bar, tender macam tu. Jadi konsep dia macam tu. Jadi dia nak yang look yang gentleman. Jadi bila saya pertama sekali saya interview tak dapat. Sebab apa, masa itu kata saya punya look ni tak boleh kena dengan konsep yang dia bawa tu. Jadi after 2 months saya grew up, saya research tengok dia punya konsep Benjamin tu. Saya buatlah rambut dan juga grew saya punya beard ni. Kemudian saya dapat kerja dekat situ. Itulah startnya. Bila mana saya dah bekerja kat situ dan kemudian saya dah keluarkan style saya sendiri. Kemudian banyakkan customer-customer situ adalah daripada wartawan dan juga magazine punya orang lah. Jadi diorang buat konsep macam nak collaborate dengan saya. Jadi kat situlah permulaan saya dapat banyak tawaran-tawaran seperti brand-brand yang besar di luar sana. Okey, itu saja kepada orang-orang yang bertanya tu, saya ucapkan terima kasihlah kepada bertanya yang kemuskilan apa semua yang tak sempat jawab dekat Twitter ke, kat Instagram ke, kat Facebook. Maklumlah saya ni kadang-kadang ni tak tengok pun. Jadi saya minta maaf lah, mana yang orang-orang yang tak suka saya tu, saya minta sunjari jarian. Sebab korang lah adalah satu piala yang begitu besar. Saya sanjung tinggi. Sebab tak ada korang, tak adalah saya sebenarnya. Sebab tu, sebab apa? Saya ni adalah macam pecetus saja untuk korang semua lebih confident. Pemakaian dan fashion saya bawa ni adalah yang evergreen. Tak susah pun. Sebab apa, kadang-kadang orang komplain saja panas ataupun sejuk. Itu bukan masalahnya. Sebab apa, fashion ni tak kenal. Sebab dia berbentuk art. Ya, bila korang nak fashion, korang mesti confident. Tarik gear 1, gear 2 dan gear 3, gear 4, you jalan terus. Jangan pandang belakang. Sebab apa, fashion ni boleh relatekan kamu daripada kehidupan. Maknanya bila kamu berfashion, kehidupan kamu lebih ceria dan lebih orang tengok kamu ni lebih lebih bagus lah daripada sebelumnya. Jadi saya berharaplah kepada orang-orang kat sana tu, kalau nak tahu lebih lanjut tentang saya, saya ada buat 12 episod tutorial how to dress well. Maksudnya, korang boleh klik dekat YouTube, type Legam Movement
dan tengoklah macam mana saya ajar cara pemakaian, penjagaan kasut, seluar, shirt macam mana, jaket macam mana. Kamu tengok kat situ. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum.